Sesungguhnya hati itu adalah sesuatu yang paling mahal, hingga disebutkan di dalam sebuah asar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam sebuah kitab yang diturunkan, dikatakan bahwasanya la tas'uni ardi wala sama'i walakin yas'uni qalbu 'abdi al-mu'min. Sesungguhnya langit tidak cukup untuk memuat Allah, dan bumi pun juga tidak, akan tetapi hati seorang mukmin itu adalah baitur rabb, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu hati kita ini adalah tempat pandangannya Allah, di mana Allah memandang hati kita. Allah tidak memandang wajah kita, tidak memandang fisik kita, tidak memandang pakaian kita. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum innama yanzur ila qulubikum. Yang ditatap adalah hati. Sebagaimana kita malu kalau wajah kita ini ada kotoran di wajah kita, kita malu ketemu orang. Bahkan beberapa orang kalau ada jerawat tumbuh dia malu, minder. Bahkan lagi kalau seandainya ada terkena tinta di wajahnya dia malu. Maka bagaimana halnya hatinya tatkala dia gunakan menghadap Allah, sebab hati itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah seseorang malu ketika Allah menatap kepada hati orang tersebut, didapati di dalam hatinya ada dengki, ada iri, ada cinta kepada hal-hal duniawi, ada riya, ada ujub, ada banyak penyakit hati. Ketahuilah, penyakit hati itu lebih dahsyat daripada penyakit badan. Apa penyakit badan yang paling parah? Kanker. Kanker orang begitu meninggal dunia udah sembuh kankernya, nggak perlu ke dokter lagi. Nggak perlu ke dokter, nggak perlu nebus obat, nggak perlu kemoterapi lagi, udah sembuh, selesai sudah kalau sudah meninggal dunia. Tetapi penyakit hati justru kematian bukan akhir dari penyakit hati. Kematian adalah awal dari akibat yang diterima oleh seseorang yang hatinya sakit. Yang namanya riya, yang namanya dengki, yang namanya hasad, itu besok di hari kiamat begitu orang meninggal dunia, dia bakal hadapi itu semuanya, hasil daripada kedengkian dia, hasil daripada riya dan ujub dia, hasil daripada penyakitnya hati dia. Nah, itu besok. Karenanya itu beruntung orang yang membersihkan hatinya. Namun orang yang membiarkan hatinya ternoda, dia adalah orang yang celaka. Sayyidina Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalawat wa azka taslim, tahu kan di dalam doanya kepada Allah taala beliau doa minta apa? Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana harta enggak bawa manfaat, keluarga enggak bawa manfaat, tahta enggak bawa manfaat. Kesian orang yang menyangka bahwasanya tahta, anak ataupun juga harta bisa nolong dia besok di hari kiamat. Lah, enggak bisa nolong dia besok di hari kiamat. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, yang selamat dari kehinaan, dari kehancuran, adalah orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Artinya, kalau hatinya enggak selamat, itu yang hancur, itu yang celaka. Manakala hati enggak selamat, enggak ada gunanya. Wa in kan mulkul ardi fi ghabdati yaddi. Barang siapa yang datang membawa hati yang cacat, enggak ada gunanya walaupun dia datang menghadap Allah membawa kerajaan langit dan bumi. Tapi hatinya kotor, belepotan dengan dengki dan iri, wal iyadzu billahi min dzalik. Karenanya itu yang paling mahal pada diri seseorang adalah hatinya. Makanya hati itu mesti dijaga dari kotoran. Sebab tuh semua istiqomahnya mata, istiqomahnya mulut, istiqomahnya tangan, tuh tergantung dari istiqomahnya hati. Itu Sayyidina Isa bin Maryam, pernah dia dicaci maki orang, begitu selesai dicaci maki dia bilang jazakallahu khair, terima kasih. Bilang hawariyin bilang kepada beliau, ya ruhallah amatasma ma yaqul, kamu enggak dengar apa dicaci maki sama dia? Kamu hanya mengucapkan membalas tentang jazakallahu khair, ucapannya Sayyidina Isa. Bilang hadza anfaqa ma indah wa anfaqtu ma indi. Dia menginfakkan apa yang dia punya, kebencian itu yang keluar dari mulutnya.
Sedangkan saya, yang ada dalam hati saya cinta, syukur, terima kasih, doa, kebaikan, itu yang saya berikan kepada orang-orang. Ambil satu hikmah, wa kullu ina'in billadhi fihi yambahu. Setiap wadah akan memercikkan isinya. Barang siapa itu orang ada gelas, isinya susu, yang keluar dari dia susu. Isinya air, yang keluar dari dia air. Isinya kotoran, yang keluar dari dia juga kotoran. Karenanya itu orang kalau udah ngomongnya kotor, membuktikan hatinya juga kotor, hatinya juga lebih busuk lagi. Barang siapa yang berucap yang tidak baik, berarti keburukan yang ada di dalam hatinya tersebut. Adapun mukmin, yang keluar dari dia adalah semuanya kebaikan, semuanya keluhuran, semuanya adalah kesantunan. Ketahuilah, dulu tuh Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, itu beliau menceritakan, beliau cerita dalam kitab Miftahus Sarair, sekelompok orang sedang melakukan perjalanan. Tatkala di perjalanan, alhasil mereka terdampar, tersesat di hutan. Enggak tahu jalan untuk masuk ke perkampungan. Mereka bingung, mana ini? Tahu-tahu di hadapan mereka ada seekor singa besar yang siap melahap mereka. Ketakutan, di depan mereka ada singa. Tahu-tahu itu satu orang soleh di dalam kelompok itu datang menghampiri singa tersebut. Dia kasih salam, dipegang telinganya tuh singa. Dia tanya, assalamualaikum, saya mau tanya, kami ini tersesat, tolong tunjukkan kepada kami di mana jalan ke perkampungan. Itu singa bagaikan kucing, hanya ngangguk-ngangguk aja, mengisyaratkan kepada mereka untuk ikutin dia. Dibawa ke perkampungan, terus jalan. Itu teman-teman yang ikut perjalanan bersama dia heran, kok kamu berani dengan singa? Umumnya manusia takut sama singa, kok kamu berani dengan singa? Maka dia jawab sebuah kalimat. Dijawab sebuah kalimat, dia bilang, antum aslahtumul zahir fakhiftumul asad, wa nahnu aslahnal batin fakhafanal asad. Kalian fokus membangun, memperbaiki zahir, fisik, atribut kalian. Itu dia, sibuk dengan kulit, sehingga hasilnya kalian takut kepada singa, takut kepada makhluk. Sedangkan kami fokus memperbaiki hati, sehingga kami enggak takut apapun kepada selain Allah. Dan itu sebabnya Allah Ta'ala jadikan makhluknya termasuk singa takut kepada kami. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pernah dulu di Madinah terjadi bencana kebakaran. Itu ada api yang berkobar, gas kah atau api yang berkobar dari gunung itu, hingga api itu membesar mendekati perumahan di Madinah. Maka Sayyidina Umar menghampiri api tersebut dengan rotannya, dia disamperin. Pakai rotan. Itu api disamperin pakai rotan. Itu api langsung mundur-mundur, mengecil hingga padam di dalam gunung. Masya Allah. Jangan heran. Orang-orang yang hatinya bersih, hatinya ini udah dipenuhi dengan keimanan, jangankan api dunia, api neraka takut sama mereka. Wallah, api neraka takut kepada mereka. Itu disebutkan di dalam hadis. Bahwasanya mukmin yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, besok ketika dia lewat di atas api neraka di jembatan Sirat, ini semua yang ada di sini bakal lewat di atas jembatan tersebut semuanya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya. Tidak ada seorang pun pasti akan lewat di atas jembatan tersebut. Cuma yang selamat enggak tahu, lewat pasti, selamat enggak pasti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semuanya. Ada disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, hatinya udah bersih, berkilau, ketika dia lewat di atas jembatan Shirath tersebut, itu neraka yang di bawah mereka ketakutan. Itu neraka berkata, juzya mu'min fa inna nurak tahrigu nari. Cepat lewat wahai mu'min, sebab cahayamu membakar apiku. Aku api neraka enggak kuat sama cahaya imanmu. Sampai-sampai beberapa awliya wassalihin disuruh masuk surga, dia enggak mau. Dia hampiri neraka, saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, "Hei neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka itu." Hingga dikeluarkan. Wa kadza sebagaimana disebutkan di dalam sebagian athar. Karenanya nih, bersihkan hati kita. Orang kalau udah hidup dalam keadaan hati bersih, udah hidup tinggal loncang-loncang kaki. Enggak peduli. Antum tahu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi hidup di zaman kapan? Ngalamin zaman penjajahan Belanda, ngalamin zaman penjajahan Jepang, ngalamin zaman apa lagi namanya tuh? Revolusi,
ngalamin zaman Masya Allah, sampai zamannya PKI pun juga beliau alami, hingga meninggal tahun 68. Akan tetapi beliau di hatinya enggak ada kerisauan, enggak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keramahan beliau, di dalam kebersihan hati beliau, Masya Allah, mau dalam keadaan terjadah atau apapun, sebagaimana para salaf yang sebelumnya, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, begitu pun juga hidup di zamannya penjajahan, begitu juga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang halnya besok, hidup di zamannya penjajahan, Masya Allah. Tapi mereka, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, nahnul muluk hagigatan la ghairana wallah la malika siwana yujadu, kami ini adalah raja-raja pada hakikatnya, enggak ada raja melainkan kami, ya, orang-orang yang diwakilkan kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya apaan mereka itu? Waktu itu pernah di suatu masa, antum ta'rifun Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggaf pernah berdiri di majelis ini. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggaf itu ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman. Itu pernah waktu itu ada sedikit kesalahpahaman antara beliau dengan Sultan di Seiwun, hingga akhirnya dia datangi Sultan di Seiwun tersebut, ditegur. Sultan ini sebenarnya muhibbin, cinta, cuma ada terjadi kesalahpahaman, berhasil dipengaruhi hingga dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan Al-Habib Abdurrahman, Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, abahnya Habib Abdul Gadir bin Ahmad, hingga ditegur, wahai Sultan, jangan campur masalah ini, begitu. Dan tolong, asal kamu tahu aja, naz'ak min mulkak ashal indi min naz'ili kufiyati, saya melengsarkan kamu dari kursi kesultananmu lebih mudah daripada saya buka kufiyah saya ini. Wallah, ada beberapa salatin, raja-raja, kesian sebagian orang menganggap waktu dia ditumpahkan, dipegangkan amanat kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak sadar kalau itu pinjaman dari Allah Ta'ala. Allahul Malik, Malikul Mulk, raja dari semua kerajaan. Dia membuat beberapa aturan yang tidak benar, akhirnya mengadu kepada beberapa ulama di Tarim. Maka ulama tersebut bilang, sampaikan kepada Sultan, suruh rubah aturan tersebut. Dia enggak mau rubah. Suruh rubah, dia enggak mau rubah juga. Sampai dia menzalimi beberapa orang, akhirnya bilang suruh rubah, wa illa dia bakalan menyesal. Akhirnya tetap enggak mau rubah. Akhirnya orang alim tersebut masuk ke Masjid Ba'alwi, dia takbir 4 takbir. Tahu 4 takbir? Seperti takbirnya jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Udah. Dalam satu minggu 7 jenazah dikeluarkan dari rumahnya Sultan. Masya Allah, udah begitu baru dia taubat, rubah aturannya. Wah, kata, bersihkan hati kita. Jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan prasangka buruk sama orang. Wallah, apa sih yang nipu kita hingga kita jadi mau dengki sama orang lain? Apa yang menipu? Siapa yang menipu kita hingga kita membenci kepada sesama muslim? Apa dan siapa yang menipu kita hingga kita menghalalkan untuk mencaci sesama muslim, memaki sesama muslim? Wallah, yang menghalalkan itu penipu, menipu kita. Jangan tertipu. Sungguh kerajaan langit dan bumi terlalu murah hingga kita rela mengorbankan hati kita untuk mendengki, membenci, mencaci, memaki. Jaga hati kita, perbaiki hati kita. Ini kalau mau bicara masalah hati kayaknya sebulan ini gak ada habisnya. Tapi hidup kita di dunia ini adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita, awliya wassalihin, misal Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, tahu dikenalnya dengan apanya? Dikenalnya dengan kebersihan hatinya. Enggak pernah ngomongin orang, enggak pernah gosipin orang, enggak pernah ngatain orang. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman belum terlalu lama meninggalnya. Tapi coba tanya orang yang kenal dengan beliau, kapan Habib Muhammad bin Ali pernah maki orang lain, pernah ngatain orang? Dikatain orang sering, dicaci orang sering, bahkan orang yang benci sama beliau datang ke majelisnya, ahlan fadhal, naik ceramah, ceramah maki Habib Muhammad. Wal Habib Muhammad bilang, jazakallah khair, terima kasih. Akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Pertanyaan, yang memaki mana sekarang? Gak dikenang, gak disebut. Wal Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, puluhan tahun setelah wafat beliau masih kita kenang, masih kita sebut, masih kita puji akhlaknya, radhiyallahu anhu ardhah. Nah, karenanya itu nih, hati kita bersihin, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
membersihkan hati kita dari noda, dari kotoran, dijadikan kita orang yang bertakwa, dan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma tafarraqana min ba'dih tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la